pun sulit, perut melilit. Halo Sobat Tani, ketemu lagi. Kali ini saya mau panen cabai petikan keempat. Artinya sudah 4 minggu panen terus. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi udah ada yang pesan setengah kilo sama seperempat. Udah selesai. Sekarang habis Jumatan udah dapat orderan lagi 3,5 kilo. Ya itu cukup alhamdulillah sekali, karena ini bukan kebun yang luas seperti petani-petani yang bermodal tinggi ini. Ya petani hobi, mudah juga jualnya, tapi saya siasati open sale-nya adalah di hari Kamis gitu. Jadi misalnya hari Kamis ini berapa orang pesan aksesnya 1 kilo, hari Jumat sekarang ini udah mau 4 kilo lah tuh. Mungkin 1 minggu atau 10 minggu udah habis. Karena ini petikan keempat. Minggu kemarin petikan ketiga kita dapat 5 kilo alhamdulillah dari 130 batang. Insya Allah nih petikan keempat nih harusnya sih naik lagi dia hasilnya, bisa menurunkan 5 kilo lebih gitu. Oke ya, saya lanjut dulu. Ini yang jalur sini tadi pagi udah saya petik. Nah sekarang saya ketemu cabai yang unik, cabai 2-in-1. Rencananya akan saya bibitkan. Ini udah tinggal jalur sini aja yang mau saya petik. Sebelah-sebelah sana sudah habis, sini sudah habis. Ini saya baru mulai lagi. Jadi saya mau tunjukkan. Tadinya saya pikir saya salah mata. Nah ini yang saya bilang cabai 2-in-1. Ini cabai 2-in-1. Gak susah. Ini dia. Ini cabainya. Nah, satu batang cabai ada 2. Ini cocok sekali untuk dibibitkan. Nah, jelas ya. Tuh. Cocok sekali untuk dibibitkan. Andai kata cabai ini saya bibitkan dan berhasil. Lihat. Dan diharapkan buah-buahnya juga seperti itu. Ini bukan rekayasa. Ini saya cabut ya. Dan ini akan saya bibit. Bismillah. Walaupun mungkin ini abnormal, tapi andai kata kita lakukan pembibitan cabai seperti ini, dan andai kata turunan berikutnya seperti ini, satu tangkai dua, Masya Allah, seberapa banyak hasil yang kita dapat. Perlu dilakukan percobaan. Cabai ini yang sangat unik 2-in-1, dan ini bukan rekayasa, dan ini akan saya jadikan bibit di kemudian hari dengan harapan cabai yang keluar seperti ini juga.